Ya. Ya. Ya kalau sudah gini wis. Tapi kan orang-orang kan banyak yang berani ngangkat sing mati. Besok beri. Dolar. Ya, iya. Ya basi baunya. Di kubur. Kubur di tanah. Mas, ini keramba, ikan di keramba ini pada mati ini kenapa sih mas? Kena ulirang mas. Ini fenomena alam atau gimana? Mas? Fenomena alam. Anteng mas, adep ke mas Satriawan gitu. Ya, mas bisa dijelaskan ini ikan-ikan pada mati ini kenapa mas ini mas? Kena ulirang mas. Fenomena alam. Itu apa itu? Ulirang meletus. Ulirang dari dalam itu naik. Bukan satu biasanya satu tahun sekali. Fenomena alam. Ini yang mati ribuan ikannya. Ya banyak kelompok tani yang rugi ini dalam banyak yang mati kan ikan semua. Ini jumlahnya sampai ribuan berarti ya. Insya Allah kalau kelompok tani semua ya hampir segituan. Kalau semua dari kelompok tani banyak yang meninggal dan banyak yang mati kan yang secara. Ini ikan ini sudah memang nggak bisa diselamatkan atau gimana pak? Nggak bisa diselamatkan karena fenomena alam kena ulirang. Kalau mati ya udah diambil dikubur biar nggak bau. Emang gara-gara rumput ulirang itu emang rasanya juga beda pak? Ulirang yang namanya kena ulirang yang sudah mati ya gimana? Diambil juga dikonsumsi juga nggak bisa. Pun keadaan hidup juga. Kalau punya bapak sendiri, berapa keramba pak yang mati? Yang mati satu keramba. Satu keramba, itu berapa ribu pak? Ya paling ya ratusan lah, ini kan besar-besar. Tapi besar-besar, berapa kilo pak? Ya ada yang satu kilo, satu kilo setengah gitu. Kerugiannya berapa pak ya, berarti? Ya ditaksir berapa gitu. 5 juta? Puluhan. Pak ini ikan yang mati ini rata-rata ikan siap konsumsi atau gimana? Siap konsumsi ya. Besar-besar berat berapa pak rata-rata saat ini? Beratnya ada setengah kilo, kalau yang ini lah ya yang setengah kilo ada yang satu kilo jenis nila semua pak ya? Jenis nila pak, siapa namanya berapa? Pak Yustianto lengkapnya Yustianto Yustianto.